사랑해요 사랑해요 심장 사랑해요 全ての犠牲は 今この時のために 사랑해요 사랑해요 심장 사랑해요 進むべき 미래を その隣にあげ Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadam. Sasangeo. Jadi kalian sudah tahu kali ini gue bakal review mainan apa, karena sudah terspoiler dari lagu yang sudah gue nyanyikan tadi ya. Jadi sebelumnya gue sudah review Figma Captain Levi, tapi bukan original atau KW atau bootleg. Dan untuk mengimbangi review sebelumnya, kali ini gue akan mereview, ya ini dia, Eren Yeager Figma original. Dan untuk mainan ini gue dapat di Tokopedia hanya 600 ribuan saja. Eh bener gak ya? 600 apa 700 ya? Pokoknya link ada di deskripsi deh. Dan yang pasti ada minusnya, makanya dapat harga lumayan murah untuk saat ini ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau mainan Attack on Titan ini semua lagi naik harganya, terutama Captain Levi. Tapi untuk Captain Levi gue sudah cukup puas dengan yang bootleg. Kalian bisa cek videonya di sini karena Captain Levi harganya paling mahal di antara yang lain ya. Langsung aja kita lihat detail boxnya di sini ya, karena ini cukup besar, tidak muat di box beracun. So let's go. So ini detail boxnya. Untuk box desainnya mirip banget dengan yang KW kemarin ya. Hanya ada perbedaan ini nih. Ada stikernya. Ini perbedaan yang ori dengan yang KW so far ya. Ada stiker ininya. Semuanya sama, mirip-mirip desainnya. Si sampingnya ada foto action figurnya. Another side juga sama. Bagian atasnya juga. Bagian bawahnya juga sama. Dan ini bagian belakangnya ada beberapa figur yang sudah diposekan. Ada legal staff, warning, dan lain-lain di sini. So, jadi itu tadi detail boxnya. Sekarang saatnya gua buka ya, kita lihat dapat apa aja. Harusnya sih sama dengan Levi kemarin. Oke ya, sama persis ternyata. Ini dapat beberapa aksesoris ya, action figurnya. Terus ini tipikal Figma, dia dapat stand base. Ini kalau yang original dapat kantong seperti ini. So, ini dia kelengkapannya. Tidak ada hirup-hirup karena ini bukan mainan baru. Jadi langsung aja kita lihat detailnya di box beracun biar lebih kece ya. Let's go! So gengs, ini dia Figma Eren Yeager original beserta aksesorisnya yang cukup banyak ya. Langsung kita lihat secara detail figurnya. So gengs, ini dia detailnya. Nice banget. Karena ini original, sudah tidak usah diragukan lagi ya. Terutama di bagian mukanya, faceplate-nya. Nice banget ini, sumpah. Yang pastinya emang perfect ya, matanya gitu. Alhamdulillah bagian matanya, bagian mukanya ini tidak ada minus. Ini juga untuk seragamnya masih aman. Lalu sendi di sikunya ini juga masih lumayan aman ya. Soalnya beberapa gue temuin sangat belang gitu. Jadi ininya luntur nih, udah amat sangat belang. Kalau yang punya gue ini alhamdulillah masih aman. And then details bajunya it's really good. Logo-logo ini juga masih aman ya. Tapi, nah ini logo bagian belakang minusnya. Salah satu minus dari mainan yang gue beli ini, logo bagian belakangnya sudah mengelupas seperti ini ya gengs. Tapi gak apa-apa, yang penting logo di jubah hijau ini masih aman. So nanti sering-sering pakai ini aja gitu ya, biar gak kelihatan. Lanjut kita lihat secara detail. Nice banget, pokoknya aman dan rapi lah ya. Ini bagian kakinya. Kalau teman-teman ingat review gua Captain Levi yang KW kemarin, sangat-sangat parah.
di bagian apa sabuk-sabuk di celananya ini ya, Miss P-nya banyak banget. Kalau ini relatif aman, dan kalau diperhatikan warnanya sudah agak belang. Oke, gue awalnya juga nggak terlalu ngelihat nih, pas lagi di review seperti ini kelihatan nih paha kanannya dan paha kirinya agak berbeda ya, yang kanan masih agak putih, yang ini udah menguning. Oke, lanjut bagian kakinya, nice. Oke, masih aman semua. Yo, ini soal sepatunya juga keren sekali ya, keren Yega. Nextnya dapat 2 faceplate lagi, ini yang lagi melongo dan lagi marah. Alhamdulillah mukanya masih aman, karena ini salah satu part penting ya untuk toy fotografi. Ini jubah warna hijaunya tadi sudah kita lihat. Oke, lalu dapat 2 efek kayak apa ya, bukan api sih ini, apa ya sebutannya, asap ya, asap tapi tajam-tajam gitu. Dapat 2 kawat untuk belayutannya. Nah, ini dapat efek asap untuk di belakangnya ya, di belakang mesinnya nanti. Beda banget dengan yang KW kemarin juga. Ini putihnya bersih gitu, nggak buluk. Lalu dapat 4 pasang tangan seperti ini beserta tempatnya ya. Ini salah satu hal baik juga dari Figma, dia ngasih tempat part tangan gini, jadi enak nyimpennya gengs, nggak bececer gitu ya. Sayang merek-merek lain nggak ada yang terketuk gitu hatinya buat bikin model kayak gini. Nggak apa-apa nyontek gitu ya, yang penting customer happy gitu, seneng. Nice banget ya, kita lihat beberapa gestur tangannya. Yang pastinya dapat sepasang pedang maneuver gear. Ini nice banget detailnya. Ada sedikit lecet di sini, it's okay. Kita lihat salah satunya aja ya, detailnya sama kok. Nah, ini dia pedangnya, nice banget. Really good. Good detail, good quality. Ini gripnya, wow, ini rapih banget ya, beda banget sama yang KW kemarin. Nice banget, I like it a lot. Wow, really good. Lalu dapat tali-tali untuk digelayutin ya. Lalu ini dapat tali lagi, sepertinya belum dibuka dari pertama, dan gue juga nggak bakal buka sih kayaknya ya. And then dapat stand base, yang pasti ini stand base-nya seret ya, alhamdulillah masih seret. Tuh ya, ada logo Figma-nya. Dan ini dia part favorit maneuver gear. Yoi, ini seperti biasa ya, pasti kusut-kusut gitu. Ini gengs, wow, amazing sekali. Nice banget. Ini bagian gasnya. Lalu ini ada apa? Pedang-pedangnya di sini ya. Pedang cadangannya ini yang ditaruh di bagian belakang pinggang atau pinggul. Nice banget ya detailnya. Look at this. Ini ada scope kecil-kecil lagi di sini, baut-baut gitu. Mantep banget ya. Pastinya kualitas untuk details ini jauh berbeda dengan yang non original ya. Dan ini di bagian pahanya ada artikulasi juga, sama seperti yang KW juga ya. Next, gue mau coba artikulasinya dari kepala dulu. Bisa 360 derajat pastinya, tidak masalah. Ke atasnya segini jauh, menengok ke bawah segini. Tangannya bisa 360 derajat pastinya. Join lututnya segini aja, tidak ada biceps. Lalu tangannya bisa diputer, bisa copot ke atas ke bawah tuh ya. Lalu untuk bagian torso, ini salah satu minus juga yang sudah diinfokan. Jadi torsonya itu kalau digerakin ya, terlalu banyak digerakin gitu, gampang copot tuh. Ini gampang banget copot sebenarnya. Tuh ya. Gua enggak tahu kenapa enggak terlalu ngeklek. Jadi ya ini aman sih. Tuh. Cuman kalau sedikit kebablasan sih langsung copot. Gampang lah, aman, nanti bisa pakai glue tape kali ya. Terus di pinggangnya ada artikulasi. Nice. Copot lagi, biarinlah. Kakinya segini jauh. Really good. Menendang ke depan bisa segini. Menendang ke belakang segini aja. Lututnya segini. Terus ada artikulasi lagi di pahanya. Tuh ya. Bisa diputer. Nice. Kakinya bisa ke atas sedikit. Ada artikulasi di ujung kaki juga. Dan ke bawahnya segini jauh. Oke, nextnya sekarang gue mau coba pasang semua aksesorisnya ya. Kita tes nih, kalau yang kemarin Captain Levi itu bikin emosi ya. Sekarang coba si Ellen Yeganya yang original, apakah bikin emosi juga atau tidak. Let's go. Oke, so far so good. Nih langsung masuk ya. Oke, maneuver gearnya sekarang yang kaki sebelah kiri. Oke, aman. Lalu, oh, ganti ini tangannya dulu. Oke, ini harusnya langsung jatuh. Ini pedangnya harusnya langsung. Tuh, gampang banget ya emang ya. Ini lagi.
Nah, gampang banget ya. Untung reviewnya yang KW duluan. Kalau review yang ori terus review yang KW, wah bisa langsung gue bakar tuh mainan KW-nya. Ini karena sudah ngerasain yang KW dengan penuh perjuangan, keringat dan tetesan darah. Alah, pas mainin yang ori terasa nikmat, guys. Ya copot lagi kan, biarin deh. Ini ya, tuh tangannya sangat fit, gampang sekali untuk masuk-masukin senjatanya. Here we go, perfectly fit ya. Nice. Part terakhir adalah jubahnya. Aduh, copot lagi. Oke. Siap. Oke. Mantap, udah siap bertempur si Eren Yeager. Makein senjatanya sangat mudah dan gampang. Beda banget sama yang versi KW kemarin ya. Nice banget, I like it a lot. Perbandingan dengan Figma Captain Levi non-original atau bootleg. So, perlu dibandingin gak nih? Dibikin video terpisah untuk membandingkan yang original dan KW. Coba komen di bawah. Dan ini perbandingan dengan Figma original Mikasa. Jadi kalau secara data, Mikasa dan Eren itu tingginya sama-sama 170 cm. Sedangkan Captain Levi 160 cm. Cuman kalau di mainannya ini kayaknya sama semua tingginya ya. Kurang akurat berarti ini Levi-nya. Tapi gue gak tahu dengan yang original, soalnya belum pernah pegang sama sekali. Mungkin teman-teman ada yang punya, boleh minjemin ke gue gitu buat di review ya. Perbandingan dengan Marvel Legends Spider-Man Homecoming, SHF Spider-Man, dan Basmut Tanjiro Kamado. Dan perbandingan dengan SIF Renewal Shinko Juseo, Bang Diket. Bang Diket, woi, Bang. Eh Bang, maaf nih, lagi nyari seller yang jual DX murah. Oke geng, so itu tadi review Figma Eren Yeager Attack on Titan original. Happy banget gue bisa dapat mainan ini di bawah harga pasar yang lagi menggila, gengs. Gue bisa kasih skor mainan ini 9,8. Karena bener-bener action figure ini almost perfect, gengs. Bener-bener akurat seperti di filmnya. Skor dari kalian berapa? Coba komen di bawah. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share terus ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut terinfo dan keracunan juga pastinya. Jangan biarkan lu keracunan sendirian, gengs. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih untuk supportnya sampai saat ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Bang Agam Dadam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.